Kita yang pakai keranjang ini teman-teman. Keranjang. Bunga apa lagi? Ini sudah mangau dari saat. Ini terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desa Kustimewa. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan mampir serta menyimak video ini ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana perbekan ke sebuah pasar tradisional di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menjelang Lebaran, ada beberapa tradisi unik di Indonesia, salah satunya adalah tradisi perbekan. Perbekan adalah sebuah istilah yang menyebutkan tradisi 2 hari menjelang Lebaran yang ditandai dengan suasana pasar yang sangat ramai. Hal ini karena sebagian besar orang pergi belanja ke pasar untuk memenuhi segala kebutuhan di hari Lebaran. Para pembeli berburu bunga untuk kebutuhan ziarah atau nyekar ke makam leluhur sehari sebelum Lebaran tiba. Nah, pada video kali ini kita akan menyaksikan suasana perbekan di Pasar Jagalan yang terletak di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Lokasi Pasar Jagalan berada di perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang, sehingga pengunjung pasar di Jagalan ini juga berasal dari 2 kabupaten sekaligus 2 provinsi. Antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Kulon Progo dibatasi oleh Sungai Progo. Nah, bagaimana video selengkapnya? Silakan teman-teman simak videonya sampai habis ya. Nah, Pasar Jagalan ini merupakan salah satu pasar yang berada di antara perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Berada di bawah Bukit Menoreh, teman-teman. Suasananya begitu ramai banget.
di pinggir-pinggir jalan dipenuhi dengan motor-motor para pengunjung ya teman-teman. Nah, ini biasanya yang banyak dicari oleh para pembeli adalah kembang ya, kembang teraseh untuk nyekar biasanya ini. Wah, ini udah ludes habis bunganya. Enggak, Bu. Nah, di sini banyak sekali penjual bunga ya, bunga untuk nyekar biasanya. Budaya sebelum lebaran itu sehari sebelum lebaran nyekar dulu. Kemudian ada ketupat juga ini. Nah, bunganya ini ada bunga teraseh, bunga mawar, bunga apa lagi? Ini teraseh. Nah, ini kan apa mawar, Bu? Kembang telon. Dan ini apa di sini? Sami, ini kembang kenangan. Oh, kenangan ini? Kenangan. Aduh, kenangan. Kenangan. Mungkin-mungkin laris ya, Bu? Ya, amin, amin. Amin. Ini kilonan apa satuan, Pak? Satuan. Satuan. Pinter satunya, Pak? 55. Nek besar kecil? Ya, rata-rata. Oh, makanya tergantung besar kecilnya, Pak? Iya. Nah, ini teman-teman, harga satuan sekitar 50-55, tergantung besar kecilnya. Muka lalu sih, Pak? Nah, ini Pak, yang laris bunga nih, Pak. Kalau kembang banyak banget teman-teman, karena memang tujuan utama biasanya masyarakat mencarinya kembang nih. Nah, ini yang lengkapnya. Suasana pasar begitu padat banget, ramai banget teman-teman. Ini ada juga ketupat. Ini ada Bu YouTube ini. Agak lain nih, Bu. Ini kombinasi hijau sama kuning. Biar ini. Pak, misi Pak. Semoga laris ya, Pak. Ya, amin. Oh, Bu. Wah. Masih banyak nih stoknya. Ini masih api. Pribon. Ya. Wah, ini ada juga yang pakai keranjang. Ini teman-teman. Keranjangnya nanti sama. Nah, ini per keranjang nih, jual. Wisatanya sama keranjangnya 15, lebih ditempel. Oh. Panjangnya 2.000. Kalau dibungkusin gini 12. Ya. Sebungkus segini 12 itu. Ini 5.000. Oh, 5.000. Kalau dibungkus. Ditempel. Oh, gitu. Kalau ditempel gini, Mas. Oh, ya. Diambil. Nah, ini namanya ditempel. Oh, gini. Ya. Nah, ditempel lagi. Ya, namanya tempelan. Tempelan. Ya. Dibungkus pakai daun namanya ya, tempelan. Kayak taksi itu loh, kasih. Oh, taksi sedan.
Sen ya, Bu? Nggih. Oke, bagi laris. Amin. Terus iki tuh piye? Sayur-sayuran juga. Sakit bertahan berapa lama? Satu bulan ya. Tempon satu bulan balik lagi ke putih lagi. Ya. Ini warnanya yang gimana nih, Pak? Warnanya pakai warna pakaian ya, pastel ya. Dicemplung, dicelupin nggak tuh? Kuas. Oh, dikuas. Ya. Oke. Okay. Semoga laris ya, Pak. Ya, ya. Makasih. Coba. Ya. Kembang-kembang juga nih teman-teman. Nah, ada juga peralatan pertanian, cangkul, pisau. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai akhir ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.